ini perlu saya sampaikan bahwa pada kondisi sekarang kita tidak ada yang bisa menstop namanya online. Gak ada yang bisa stop namanya marketplace. Even kita ngomong bahwa hardware itu sama lain sebagainya, itu kita gak bisa stop. Makanya penting bagi kita membekali semua mahasiswa-mahasiswa kita atau murid-murid siswa kita untuk berchallenging. Karena mereka sudah tidak lagi kompetisi dengan human tapi human dengan robot. Ide-ide maupun gagasan-gagasan dari sebuah sistem yang akan dibangun ya dari PT Evora maupun dari teman-teman dosen pembimbing ya, kami kira sangat ya membantu sekali ya dalam mendukung program sistem pendidikan berbasis proyek ini. Kemudian ini adalah solution arsitektur kami yang coba saya sharing juga hari ini. Bagaimana Avantech tidak hanya fokus dari hardware, kita punya range product yang cukup lengkap, yaitu dari edge sensing, collect data dari mesin, kemudian mendistribusikannya menggunakan industrial communication, baik itu switch ataupun juga gateway, diproses yaitu menggunakan IPC atau server, dan seluruh produk kami adalah industrial grade. And sometimes, because of the significant investment of the talent, of the infra, to build the platform, it will be very not justified. And also you need the talent. I, of course, here in Indonesia, there's a lot of talent here. So that will be no issue on this. But from the talent, you want to develop a solution readiness, it will be challenging. It's challenging to everyone here. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana teknologi yang kita bawa bisa integrated. Semua yang Anda buat, semua yang termasuk yang dibuat oleh teman-teman ini adalah integrated. Mereka mengintegrasikan sistem IC yang sudah ada. Panel listrik, integrasi. Kemudian lampu PCU ada, integrasi. Kemudian ada beberapa judul lagi, mesin press welding yang ada di pabrik, diintegrasikan. Nah, itulah yang ini kita bawa. Apapun aktivitas kita yang di forum ini ada pendidik, guru, dosen, pasti muaranya adalah ke peserta didik atau ke mahasiswa atau siswa. Bukan untuk individu-individu yang duduk di sini, Pak. Saya khawatir duduk di sini, oh ya saya tangkap ini untuk aku, kemudian nanti dapat proyek, dapat ini. Ini yang harus kami sampaikan sebagai pesan pendidikan. Jadi apapun yang didapat oleh ibu bapak, pasti mindsetnya ini cuman jembatan saya. Tapi jembatan harus kokoh gitu kan, harus kuat untuk bisa dilewati sampai muaranya itu ke siswa.
kita berikan selamat kepada EBM Tech. Kemudian juara satunya siapa nih ya? Kalau tadi juara dua sudah EBM Tech, sekarang juara satu kita ucapkan selamat kepada Citizen. Woo! Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Citizen. Inilah 2023 Next Gen Tech.